Zain Rafiq. Hmm. Anda pernah cuba mie sedap? Selalu juga makan. Kriuk-kriuk kan? Tapi hari ini kami akan tunjukkan cara lain untuk sediakan hidangan. Jom kita cuba. Dengan bahan-bahan yang ada di dapur, kita boleh mencuba resepi baru. Inilah bahan yang diperlukan untuk hidangan hari raya. Setelah selesai, padatkan dan bungkus seperti ketupat. Macam mana Zain? Sedap tak? Sedap. Senang je nak buat ketupat. Mie sedap, hebat. Cuba rasa. Baru terasa. Mie sedap.